Hello moms, welcome to my channel, Ijek Krosya. Bahan-bahan yang aku gunakan katun big fly. Di sini ada dua warna, jadi aku mau kombinasikan warnanya. Dan untuk hak pennya aku pakai size 4,0 mm. Oke, kita mulai moms. Kita mulai buat alasnya dulu. Di sini aku udah buat chain sebanyak 36 chain. Lalu di sini kita lanjut bikin single crochet ya. Kita buat half double crochet aja mam biar lebih cepat. Di sini berarti kita tambah dulu. Kita buat half double crochet. Buat half double crochet ini sampai nanti di ujung sini ya mams. Di sini aku udah selesai ya, sampai di ujung aku udah selesai buat half double crochetnya. Di sini kita lanjut, kita masih masuk di sini, kita mau muter ke sana, kita buat lagi dua half double crochet di stitch yang sama. Next, kita masuk, kita muter ya, kita udah mulai muter. Kita masuk di next stitch ya, di sini. Kita buat half double crochet. Ini dilanjut terus buat half double crochet ini sampai di ujung ya, moms. Sampai nanti kita ketemu lagi di ujung sini. Dilanjut aja dulu ya, moms. Di sini aku udah selesai ketemu sampai di ujung sini. Kita masih masuk di sini ya. Nih, masih ada sisa satu lagi di ujung. Di sini aku mau masuk dua lagi. Dua half double crochet. Lalu kita mau slip stitch di sini ya. Kita slip stitch. Kita cari. Nah, kita slip stitch di sini. Next, lanjut kita buat di sini satu chain. Di stitch yang pertama ini kita masuk tiga half double crochet. 1 2 3. Next stitch masuk satu half double crochet, dan ini masuk di masing-masing stitchnya nanti sampai ketemu di ujung sini ya mams. Ini masuk dulu satu half double crochet sampai ke ujung sana, kita ketemu nanti di ujung. Di sini aku udah selesai sampai di ujung. Di sini kita ketemu sama half double crochet yang waktu pertama kita masuk di satu stitch. Di sini ada tiga half double crochet ya. Di sini di half double crochet yang pertama yang sebelumnya kita masuk tiga. Kita masukin di sini tiga half double crochet masuk di stitch yang sama ya. Nah, ini tuh bagian tengah. Bagian tengah ini kita masuk satu half double crochet. Next, di sini ini bagian pinggir. Masuk lagi 3 half double crochet.
satu, dua, masuk di stitch yang sama ya. Tiga. Lalu untuk next di sini sampai ketemu di ujung sini, di sini ya. Masuk satu half double crochet di masing-masing stitch-nya. Di sini aku udah selesai sampai di ujung sini. Nah, di sini masih ada sisa 2 stitch lagi belum dimasukin. Di sini masuk 3 half double crochet. 1 2 3. Lalu di sini masuk 1 half double crochet. Lalu kita slip stitch. Nah, untuk alasnya aku udah cukup kayaknya bikin segini aja. Di sini kita ukur dulu ya, berapa sentimeter untuk panjangnya. Ya, di sini ada 21. Tanggung banget ya 1 cm. 21 cm untuk lebarnya. Lebarnya di sini 3,5 cm. Jadi kita bikin dompetnya kecil gitu ya, Mams. Di sini kita mulai naik ya, Mams. Kita mulai naik, kita buat sini satu chain. Buat satu chain, lalu kita buat, kita masih buat itu ya, half double crochet. Buat half double crochet di back loop, kita masuk di benangnya yang belakang ya, yang sini, yang belakang ini. Jadi kita nggak masuk begini ya, kita masuk di back loop. Kita buat half double crochet di sekelilingnya. Proses ini sampai ketemu di ujung ya, Mams. Tuh ya, nanti dia naik, nanti dia berdiri. Nanti proses sampai kita ketemu di ujung sini. Di sini aku udah sampai di ujung, kita slip stitch. Lalu satu chain. Next kita buat single crochet, kita masuk di sini. Kita buat single crochet. Next masih buat single crochet. Next kita buat single crochet satu lagi. Next kita skip 3 ya, 1 2 3. Kita masuk ke stitch yang keempat, kita buat double crochet. Next buat satu chain, lalu double crochet. Double crochet ini kita buat sebanyak 6, diseling dengan satu chain. Masuk di stitch yang sama ya, Mam.
Next, kita skip lagi 3. Lalu kita buat single crochet di stitch yang keempat. Kita buat 3 double crochet. Maaf, 3 single crochet. Yang kedua, satu lagi buat single crochet. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lanjut lagi ya, Mams. Next, di repeat ya, Mam. Kita ketemu di ujung. Nah, di sini aku udah sampai di ujung, kita slip stitch. Lalu satu chain. Next, kita buat single crochet lagi. Lalu kita buat puff di sini, di lubang ini. Kita buat puff karena di sini kita pakai, aku pakai big ply, jadinya aku ambil 3 putaran untuk puffnya. Nah, di sini udah dapat 2 putaran, 1 putaran lagi tarik, lalu dimasukin semua benangnya, Mam. Satu chain, lalu kita repeat buat puff di next stitch. Kita buat puff di bagian ini semua ya. Jadi kita buat puff di bagian ini sebanyak 5. Di repeat ya, Mams. Dilanjut buat puffnya. Di sini aku udah selesai buat 5 puff, 1 chain. Next, kita buat single crochet di sini. Next, lanjut lagi single crochet. Satu lagi single crochet. Jadi ada 3 single crochet ya, Mams. Dan di sini kita repeat lagi, buat lagi puffnya. Repeat ya, Mam, dilanjut, kita ketemu di ujung. Oke, di sini aku udah sampai di ujung, kita slip stitch di sini ya. Di sini aku skip nih, masih ada sisa satu ini. Slip stitch di single crochet yang sebelumnya. Oke, di row ini satu chain ya. Di row ini kita hanya buat satu single crochet di masing-masing stitchnya ini, di sekeliling ini. Kita masuk di sini ya. Kita buat single crochet di sekelilingnya aja. Di sini kita masuk langsung di sini di bawahnya atau di sini nggak apa-apa. Kalau bisa masuk di atasnya nggak apa-apa, di bawahnya juga nggak apa-apa. Di sini di atas puff kita masuk. Next, masuk di sini ya, di tengah-tengahnya aja. Di atas puffnya lagi. Nah, ini dilanjut ya, Mams ya, sampai nanti ketemu di ujung sini. Jadi nanti masuk di sini, di atas puff, diseling lagi di sini, di atas puff, di sini, di atas puff, terus nanti masuk di sini. Di sini lalu buat 3 single crochet, masuk lagi di tengah sini. Dilanjut ya, Mams. Nah, di sini aku udah sampai di ujung, aku udah buat semua single crochet-nya di sekelilingnya. Untuk round ini kita mau ganti warna benang ya, Mams.
Di sini kita ganti dengan warna lain. Kita sambung langsung di slip stitch-nya, jadi kita nggak usah putus si benangnya ya, Mams. Kita slip stitch. Kita slip stitch di sini. Sini ya, di atas single crochet yang pertama yang sebelumnya kita buat. Kita masukin benang yang barunya. Lalu di slip stitch. Kita masukin di sini. Dan untuk round ini kita masih buat single crochet di sekelilingnya. Kita buat lagi single crochet pakai warna benang yang baru. Di sini satu chain. Kita mulai buat single crochet-nya ya, Mams. Kita masuk di sini. Ini biar kencang, tarik aja. Kita masuk di stitch yang pertama ya, yang ini ya. Yang hijaunya kita masukin dulu biar agak kenceng, karena nanti untuk next rownya kita pakai yang hijau lagi. Kita masukin dulu yang hijaunya. Nah, ini dilanjut terus buat single crochet di sekelilingnya. Dilanjut ya, Mams, buat single crochet ini sampai nanti ketemu di ujung sampai sini. Di sini aku udah selesai buat single crochet di sekelilingnya dengan warna benang yang baru. Lalu kita slip stitch. Untuk round ini kita buat ulang ya, kita repeat mulai dari yang sini ya. Bagian ini kita buat double crochet. Kita buat 3 chain. Di sini kita skip ya. 1 2 3. Kita masuk di sini ya. Di yang keempat kita buat single crochet. Lalu kita buat double crochet. Buat 2 chain. Double crochet kita buat yang sama kayak gini ya, double crochet, 1 chain double crochet, kita buat sebanyak 6. Di sini kita hitung 1 double crochet ya, Mam. Di sini. Jadi ini kita bikin yang kedua. Double crochet yang kedua. Oops, sorry, maaf, Mams. Di sini tadi aku tambah 2 chain ya, tambah 1 lagi. Jadi 3 chain. Lalu double crochet. Next 1 chain. Buat lagi double crochet dan ini di repeat terus sampai menghasilkan 6 double crochet. Di sini udah kita buat 3 ya. Ini kita hitung udah 3. Nah, ini kita udah buat 6, 1 2 3 4 5 6. Lalu kita skip lagi 3 ya. 1 2 3. Kita masuk di yang keempat ini. Di sini kita masuk single crochet. Hasilnya seperti ini. Kita buat lagi 2
single crochet sama seperti sebelumnya ya. Next kita buat lagi double crochet, kita skip 3, 1, 2, 3, kita masuk di sini. Kita buat lagi yang sama ya, 6 double crochet diseling dengan 1 chain. 1 chain, double crochet. 1 chain, double crochet, dan terus ini di repeat ya, Mam, sampai menghasilkan nanti yang sama di atas ini. Dan buat nanti sampai tingginya sesuai dengan innernya ya, Mams. Nah, di sini itu ya. Nanti buat sampai ke atas sini. Nanti kita ketemu setelah aku udah selesai sampai sini ya, Mams. Nah, di sini aku mau kasih tahu untuk slip stitch di bagian ini ya, Mams. Di sini kita slip stitch-nya kita ambil di yang kedua chain. Di sini ya. 1 2, kita masuk dulu di sini, kita slip stitch. Di sini ambil 1 chain, buat 1 chain, lalu kita langsung buat puff. Kita buat puff di sini ya, masuk di sini. Nah, ini dilanjut terus ya, Mam ya. Nanti kita ketemu setelah tingginya udah sampai cukup sesuai dengan innernya ya, Mams ya.